Kalau misal ini, kalau kita mau jualan kan barang-barang udah pada diturunin. Bantuin Mas Diman ngingetin yang dari mobil diturunin, dibikin kayak kantong nasi apa. Ingetin, ini udah belum, jadi jangan semuanya Mas Diman gitu. Okay. Kalau kayak gini ketinggalan, kalau saya nggak ingetin, nggak ini. Tadi kalau mobil sih, yang biasa pintongnya, dalam nanti mau coba apa, sama saya berurus ke mobil. Sekarang harga 17 ya nih? Hah? Sekarang 17. 17. Sabtu ya? Sabtu. Laporan kuas sih, Yun? Laporan kuas. Yang dapat ini, Sabtu ya. Selamat datang dan kembali lagi di channel gue Pocil Sambilista Sot. Di pojok situ tuh ada yang jual pecel sama doan. Kamu modal sendiri hari ini ya. Pagi tadi aku udah siapin makan. Mendoan tempe ya. Ya iyalah, kamu masih orang Jawa, enggak tahu mendoan. Tempe mendoan. Kalau ada ya sekali-kali buat duit. Iya, enggak apa-apa lihat kondisi kan. Kalau enggak ada duit pinjam gitu. Ya kalau enggak ada duit pinjam gitu maksud saya. Ya maksud saya tuh jangan sampai malam kamu enggak makan. Kasih makan ya, memang saya hari ini nggak nyiapin makan. Tapi aku sudah membawa mie dan sudah beli mie. Oh, masih sudah beli ya? Sudah. Bawa ke sini gitu, nggak ngirit karena saya tahu. Tapi ya berhubung bisa, kirain aku nggak ikut mobil. Ya ke bawah. Ke bawah, gitu aja udah. Aku udah beli mie. Boleh kan, silakan. Iya, pokoknya saya bilang, oh mungkin pecel sama mendoan lebih murah. Atau anda-anda. Tadi tempatnya kalau udah. Jadi kita kalau itu di pasti kan udah ada ya Mas. Iya betul. Kalau Madrid itu jam saya jual tempat kopi saya jual ini. Di itu di apa di Mendoan nih? Itu kan saya jual Mendoan. Dia nggak tahu beli di mananya orang kita nggak tahu. Di mobil. Tangga masa saya alat baternya kan nggak ada alat baternya. Kamu kalau nggak ada duit yang ngutang dulu. Iya gitu saya juga tapi. Tadi beli S25 kan ngutang kamu kan? Oh enggak. Selamat pagi. Ini buat olahraga ini sehat sini, Rek. Jogging. Ya. Oh, kasbon ya, kasbon. Notae agak ada ya. Es. Emang gak ada persiapan. Gak apa-apa. Enggak maksudnya. Kamu puasa nih. Enggak maksudnya kalau bosan gak ada duit pinjem gitu loh Cil. Kan gak pinjem sama ibu gak apa-apa satu menit gitu. Saya juga butuh duit. Apa tanggal satu ada mie kok di rumah. Oh, bukan di sininya loh sih maksud saya. Saya pinjem duit kok 200 enggak apa-apa kok kali 2 aja buat beli itu. Ya udah. Ya. Maksudnya kamu bukan maksudnya ada mie di mana? Di rumah. Oh, bukan di sini. Maka nih kalau kamu kan enggak kecil. Aku kan lagi ngabikan duit nih. Aku pinjem duit kok 200 kan buat tambah tangan satu ya buat beli mendoan entar buat makan ya. Iya. Ya Bu ya. Itu biasa dulu Bu ya. Oke Bu, Bu ya. Ini mau dulu ya. Bocen mau pinjem enggak sih? Oh, enggak pinjem. Enggak, maksud aku siang kamu entar makan apa? Gak makan sampai malam. Makan. Beli apa? Ada Shopee Food. Oh, ada Shopee Food. Ya ada Shopee Food ya. Saya punya aplikasi Shopee Food. Oh, ya udah. Maksudnya dia jangan gak makan ya. Iya. Kamu beli ya, terserah. Pokoknya aku cuma masih tahu aku enggak nyiapin. Hari ini. Oh, dia ada Shopee Food. Mas, cuma jadi minjem saya. Minjem aja. Dia jadi. Ya. Ah. Coba aja ngecek dulu di situ mendoan berapa masih mau. Iya, tenang aja. Yang penting isi perut dulu. Oh, iya, harus itu mah. Soalnya saya nggak nyiapin nasi mau banyak. Iya, maksud saya iya itu. Iya, kan juga itu. Di sana juga udah itu sama. 201 di sini ya 200 ya. Oke, terima kasih Bu. Cin mau bertanya nggak Cin buat bayar sayur? Enggak. Enggak, enggak. Ya udah. Iya ada Shopee ya udah nggak apa-apa. Satu di sini ya. Oke.
tanggal 17 untuk 200. Oh, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe karena subscribe tuh gratis bro. Jangan nggak makan itu aja kan. Soalnya ini kita nanti pulangnya malam. Malam biasa berat lagi. Nah, gitu loh. Aku meja aja.